A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang rajam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Penyayang. Wa may yuridillahu ayyadiyahu yasra sadrahu li islami wa man yurid ayyudilahu yaja'al sadrahu daikan daikan harajan ka'anam ma yassa'adu bisamai. Maka barang siapa Allah hendaki untuk memberikan petunjuk, dia lapangkan dadanya untuk Islam, dan barang siapa yang dia menghendaki untuk dia menyesatkan, dia akan menjadikan dadanya sempit, penuh dengan kesukaran, seakan-akan dia mendaki ke langit. Kazalika yaja'alu Allahu rijsan 'alal ladzina la yu'minun. Kazalika yaja'alu Allahu rijsan 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah menjadikan kekejian terhadap orang-orang yang tidak beriman. وَإِذَا سِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَزَنَا أَيَّتِ لِكَوْمِ يَذَكَرُونَ. Dan ini jalan agama Tuhanmu yang lurus. Sungguh kami menjelaskan ayat-ayat bagi kaum yang memerhati. Lahum darussalami inda rabbihim wa huwal waliyahum bima kanu ya'malun. Bagi mereka rumah syurga pendamaian di sisi Tuhan mereka, dan dia pelindung mereka kerana apa yang mereka kerjakan. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan-puan, surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, sesungguhnya bagi mereka-mereka yang mendapat cahaya iman dan Islam, mereka-mereka yang mendapat wahyu, mereka-mereka yang mendapat nikmat kelebihan untuk mereka memahami bahawasanya segala kejadian alam, segala yang wujud dalam alam ini, mahupun semesta, mahupun angkasa sekalipun, apa sahaja yang terbit, yang wujud itu adalah dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala, kun fayakun. Saudara dan saudari, bagi mereka yang memahami nikmat iman dan Islam, maka mereka akan sentiasa mendampingi Al-Quran. Maka umul kitab ini, ya, Al-Quran. Apabila kita menjadikan Al-Quran ini sebagai tanda aras, petunjuk kita di dunia dan akhirat, maka hendaklah kita sentiasa bersabar. Saya dan tuan-tuan, apabila kita sentiasa mengerjakan amal ibadah, sesungguhnya kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita memperoleh rahmat, keberkatan, perlindungan, kesihatan dan seterusnya bahagia di dunia dan akhirat. Sesungguhnya dunia ini adalah tempat untuk mati.
Akhirat jugalah tempat untuk kita tinggal selamanya. Sesungguhnya dunia ini adalah tempat untuk kita mati. Akhirat jugalah untuk kita tinggal, tempat untuk kita tinggal selama-lamanya. Maka ramai di kalangan kita yang sebenarnya mereka lalai lupa, mereka menjadikan dunia ini tempat kita taksub, memuja, meraih dan seterusnya bergantung harap kepada manusia dan juga kepada kedudukan, pangkat, status dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita taksub dengan manusia, dengan orang tertentu. Hendaklah kita taksub, hendaklah kita sentiasa sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan kita gairah dengan persekitaran kita, kedudukan kita. Sesungguhnya Allah Taala hanya akan memberikan hidayah dan petunjuk bagi mereka yang beriman, bagi mereka yang mahu mendapatkan petunjuk. Sesungguhnya tuan-tuan dan puan-puan, segala apa yang ada dalam alam ini, ya, segala apa yang ada dalam alam ini, ya, segala apa yang ada dalam bumi ini, cakrawala ini, dalam segala planet, ya, dalam segala apa sahaja zat, ya, atom dan sebagainya, ianya itu adalah dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan kehendak Allah, ianya akan wujud ataupun hilang. Baik dari segi lahirnya, baik dari segi lahirnya, yang mana anak yang lahir itu datangnya daripada benih, benih yang halal. Kemudian anak ini dilahirkan, kemudian dia membesar sampai satu ketiga ia akan meninggal dunia. Segala yang kekal akan musnah dan hilang, pudar daripada kehidupan ataupun kejadian asalnya itu. Sebab itulah kita sentiasa perlu bersyukur kepada nikmat iman dan Islam. Sebab itu kita perlu berfikir, berfikir secara lestari, menyantuni, namun tidaklah menyakitkan hati orang lain, tidaklah menghina kaum dan bangsa lain. Saudara dan saudari, Islam ini adalah satu agama sebenarnya untuk kita, bagi mereka yang mahu mengamalkan. Janganlah kita menghina, mengaib sesiapa dalam kehidupan ini. Kerana segala sesuatu itu adalah datang dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kemungkinan bahagia, kemungkinan kesedihan, kehidupan, kematian dan sebagainya. Sebab itulah saudara dan saudari, selagi kita dalam Islam, hendaklah kita tawakal Allah. Allahu had fisabilillah. Terima, pasrah, redha. Dan janganlah kita sesekali mencabar mahupun mempertikai segala takdir dan suratan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bagi mereka-mereka yang sebenarnya mahu berfikir mencari kebenaran, maka mereka tahu bahawa ada suatu kuasa, yakni kuasa Tuhan, yang melangkaui kuasa manusia. Ianya datang daripada satu alam ataupun satu kegaiban yang kita sebut sebagai agama samawi, yakni agama wahyu yang diturunkan kepada Muhammad SAW dan para rasul. Saudara dan saudari, sebab itulah kita jangan sesekali menjauhkan diri daripada kekuasaan pencipta ini. Semua manusia dan kaum mengetahui ada satu kuasa yang mana maha berkuasa. Maka semua kaum dan masyarakat menjadikan pelbagai peringkat fasa pemikiran untuk menuju ke jalan yang lurus, siratul mustaqim. Ya, saudara dan saudari. Maka untuk mencapai nikmat iman dan Islam itu, mestilah kita yakin kepada alam gaib, yakin kepada khadar dan qadar, yakin kepada, percaya kepada kejutan Nabi Rasul, percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, syurga, neraka dan sebagainya. Sebab itulah sentiasa perlu kita tawakal Allah. Ingatlah saudara, untuk kita kembali ke jalan Allah ini bukanlah satu perkara yang sukar, melainkan kita menjinakkan hati kita. Kita mesti sentiasa beristighfar, tawakal pada Allah. Baik dan buruk itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita taksub dengan dunia ini dan taksub dengan sesiapa. Hendaklah kita sentiasa taksub dengan Allah, tawakal Allah. Jangan aibkan sesiapa. Sekiranya rezeki itu datang, maka kita bersyukur. Sekiranya panjang umur kita, kita bersyukur. Sekiranya pendek umur kita, kita bersyukur. Sekiranya sudah sampai masa kita, ya, berada dalam satu keadaan yang sebenarnya kita tidak mahu, tetapi Allah yang merancang. Kita merancang, sedang Allah Maha Perancang. Saudara dan saudari, hendaklah kita sentiasa bersangka baik kepada apa sahaja yang berlaku. Ya? Jangan kita aib mengaib dan jangan kita sentiasa berpecah belah. Mahupun kita melakukan tugas atau tugasan Tuhan. Ramai manusia, mereka lupa.
Mereka kerap melakukan kerja ataupun peranan Tuhan dan mereka lupa mereka itu manusia. Apakah yang saya maksudkan? Bila kita diberikan pangkat kedudukan darjat, kita menjadi ketua jabatan, kita menjadi CEO, kita menjadi head of the department, kita menjadi top gun. Saudara perlu ingat bahawasanya kuasa yang kita miliki tidak pernah setara ataupun sehebat mana kuasa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah jangan kita zalimi, mengkhianati, mencemburui atau menidakkan hak rezeki orang lain. Maka apabila kita diberikan kuasa sebagai pemimpin, ingatlah satu kaki di syurga, satu kaki lagi di neraka. Hendaklah kita sentiasa menjalankan tanggungjawab dan amanah kita dengan baik, istiqamah dan berlaku adil kepada semua pekerja, employees, subordinate dan siapa sahaja. Saudara dan saudari, kepimpinan sifat Rasulullah SAW, bagaimana akhlak Muhammad dan akhlak Al-Quran diterjemahkan? Kepimpinan transformasional, bukan kepimpinan yang kita melihat kepada kuku besi, kezaliman, autodok, autokrasi dan kepimpinan-kepimpinan yang kejam dan zalim. Sebab itulah saudara dan saudari, apabila kadang-kadang kita menjadi pemimpin, kita tidak mahu mendengar. Pemimpin yang baik adalah pendengar yang baik. Apabila kita mendengar menyantuni pandangan akar umbi, employee, subordinate, pekerja, maka kita akan mendapat pelbagai input. Apabila kita menjadi pemimpin, ingatlah sesungguhnya bukan sahaja kita memimpin, coaching dan juga kita sentiasa menjadi frontliner atau leader kepada mereka. Tetapi isunya di sini adalah bagaimanakah untuk kita mendapatkan input-input bermanfaat, berinovasi dan seterusnya kita mentarbiahkan ataupun kita usrahkan atau tazkirahkan kepada satu sistem yang lebih mampan dengan blueprint strategi dan juga segala vision and mission yang lebih jelas. Saudara dan saudari, sebab itu dalam pelbagai organisasi dan keadaan kita melihat bagaimana ya, bagaimana sesungguhnya setengah pihak ini mereka menyalahgunakan kuasa ataupun kita sebut abuse of power, misuse of power. Ini janganlah kita lakukan kerana sesungguhnya kuasa kita itu tidaklah besar mana. Sehingga kita diberi mandat dan kedudukan, kita akan berada di atas sampai masa kita akan jatuh. Sebab itu kadang-kadang kita janganlah melakukan perkara-perkara yang Allah laknat, perkara-perkara yang sengaja menimbulkan isu-isu, memfitnah dan mengekang ataupun menjumukkan maupun menggugat mana-mana pihak. InsyaAllah sehingga kita jumpa lagi pada satu majlis yang akan datang. With that, syukran dan daripada kami sisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.